Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Geraha Hijau. Enggak ada nama itunya ya. Masjidnya Geraha Hijau. Islamic Center. Islamic Center Geraha Hijau 2 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmatnya pagi subuh hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi dan juga menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu para jemaah yang dirahmati Allah, materi kita tentang kenapa muncul ada perbedaan dalam syariat beragama kita. Padahal Al-Qur'annya sama, nabinya juga sama. Dulu orang tua kita tuh sering bilang, mungkin bapak ibu juga pernah dengar. Dulu orang tua kita, guru-guru kita sering bilang begini. Indonesia mah orangnya Syafi'i semua, kan begitu. Indonesia mah ibadahnya ibadah fikih Syafi'i semua. Tapi ternyata kalau kita lihat sekarang ungkapan itu ya jadi 50-50. Bisa benar, bisa enggak. Benernya karena memang mayoritas gaya bersyariatnya orang Indonesia ya sesuai dengan tuntunan mazhab Imam Syafi'i dalam hal fikih begitu ya. Tapi belakangan kemudian banyak terjadi perbedaan. Orang yang terbiasa dengan melaksanakan ibadah dengan mazhab Imam Syafi'i kemudian mendapati banyak kebingungan. Karena ternyata belakangan ini banyak orang-orang kok yang menyalahkan pendapat yang sudah ada dan cenderung melahirkan pendapat baru yang kita tidak kenal begitu. Sebenarnya bukan pendapat baru, cuman pendapat berbeda yang kita enggak tahu. Jadi seakan-akan pendapat baru. Yaitu wajar terjadi. Karena memang belakangan, beberapa tahun belakangan kita punya anak, kita punya saudara, kita punya kerabat, kita punya teman yang keluar negeri untuk mempelajari agama. Tapi ternyata di negara yang dia tuju, ada di Arab Saudi, ada di Mekah, ada di Libya, ada di Suriah, Azhar, Mesir, kemudian ada di Sudan, Turki begitu. Di Bekasi luar negeri bukan tuh. Bekasi. Dia belajar ke luar negeri, nyampe pulang ke Indonesia dia bawa apa yang dulu dia pelajari di kampus-kampus mereka dan bisa saja apa yang dipelajari di kampus mereka tuh berbeda dengan corak kebanyakan orang Indonesia kan begitu. Orang Indonesia biasanya ya memang sejak dulu belajarnya fikih Syafi'i. Karena orang-orang Islam yang pertama kali masuk, beberapa ulama mengatakan dari Tarim Hadramaut yang kebanyakan sufi bermadhab fikihnya Imam Syafi'i. Ada beberapa lain mengatakan mazhab apa namanya yang datang itu orang-orang dari Gujarat India. Gujarat India itu dekat-dekat Afghanistan, Pakistan, itu corak mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah. Maka beberapa ritual Imam Abu Hanifah sampai masih sekarang masih ada. Bapak Ibu mungkin pernah tahu ada namanya fidyah sholat. Orang meninggal, kemudian keluarganya mengundang orang-orang untuk datang guna apa?
bayar fidyah sholat. Ini mayit pernah ninggalin sholat sekian tahun, sekian hari. Nah, gantinya pakai apa? Ya, bayar fidyah. Nah, dalam pandangan fikih mazhab Imam Syafi'i enggak ada. Tapi itu dalam pandangan mazhab Imam Abu Hanifah sah-sah saja. Satu mud beras itu mengganti satu sholat yang ditinggalkan bagi orang yang meninggal. Jadi budaya itu ada. Nah, karena banyaknya orang-orang Indonesia yang masuk, orang-orang Indonesia yang keluar kemudian masuk dengan membawa pemahaman yang coraknya berbeda dengan Indonesia, banyak orang kita tuh kaget. Banyak orang kita kaget. Kemudian yang baik ya dia mempelajari, tapi ada beberapa orang tuh yang sudah menahan diri, pokoknya yang kayak gitu enggak boleh diikuti. Yang kayak gitu enggak boleh diterima. Ini masjid kita mah begini warnanya. Kalau ada warna lain di masjid kita, kita keluarin. Kan begitu. Makanya mesti dipelajari kenapa kemudian muncul terjadi perbedaan. Iya, kita mazhab Imam Syafi'i kebanyakan, guru-guru kita begitu. Tapi kemudian banyak teman saudara kita yang datang dari luar negeri membawa pengajian, membawa ilmunya. Bahkan di Indonesia tidak jarang, enggak sedikit banyak sekolah yang pakai kurikulumnya kurikulum investornya. Kurikulum donatur kan gitu. Donaturnya Kuwait, kurikulumnya Kuwait. Donaturnya Arab Saudi, ya kurikulumnya Arab Saudi. Di Arab Saudi itu mazhab mayoritas yang dipakai oleh negaranya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tidak melihat hewan yang halal dagingnya dimakan kotorannya enggak najis. Jadi hewan yang halal dagingnya dimakan itu kotorannya enggak najis bagi pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau di Indonesia kan enggak kenal hewan boleh dimakan apa enggak, pokoknya yang namanya kotoran menajis gitu. Nah, sejak kecil kita diajari seperti itu. Dibangun pemahaman kita dari mulai sholat ngangkat tangan, kotoran najis, anjing babi najis gitu. Begitu juga anak-anak di Arab Saudi, anak-anak di Mesir, mereka dibangun dengan pemahaman corak mazhab mayoritas begitu. Kalau sejak kecil kemudian diajarkan dengan corak yang berbeda dengan coraknya kebanyakan Indonesia, nah nanti besarnya agak kacau dalam arti apa namanya, ya apa yang dibangun sejak kecil itu kan susah dihilangkan. Begitu juga kita orang Indonesia tuh kalau dengar anjing sama babi udah najis banget itu. Pokoknya kalau anjing temennya babi. Nah, itu dua hewan yang selalu dibuli oleh para ustadz, padahal nggak punya salah apa-apa cuy. Tapi kan emang sejak awal sudah dibangun seperti itu, maka penting bagi kita melihat perbedaan. Kalau sudah ada beda begini, lalu milih yang mana ustadz? Nah, nanti kita pelajari juga. Nah, kita pelajari dulu kenapa sebab kemudian muncul terjadi perbedaan. Banyak sebabnya ya, sebabnya banyak. Tapi setidaknya ini beberapanya. Disebut ini perkataan namanya Imam Abu Qatadah, salah seorang tabi'in. Tabi'in itu masa setelah sahabat. Tabi'in itu termasuk yang dikatakan sebagai ulama salaf gitu. Jadi sahabat Nabi, setelah sahabat tabi'in. Setelah tabi'in, tabi'u at-tabi'in. Setelah itu baru ulama mutaakhirin. Jadi yang namanya Abu Qatadah mengatakan man lam ya'rifil ikhtilaf lam yamshum anfuhu alfi. Siapa yang tidak tahu perbedaan, ikhtilaf atau tidak mengakui perbedaan sama sekali. Kalau mau belajar fikih ya mesti belajar fikih. Artinya konsekuensi dari belajar fikih pasti kita mempelajari adanya perbedaan. Karena sumber fikih itu sendiri adalah yang namanya fikih itu masalah ijtihadi. Saya kasih contoh begini. Sholat lima waktu itu hukumnya apa? Wajib. Menurut mazhab siapa? Bukan menurut mazhab siapa-siapa. Itu syariat yang mewajibkan. Karena kewajiban sholat lima waktu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Itu namanya syariat. Kenapa? Itu sesuatu yang sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Ada teksnya, teksnya jelas. Tidak mengandung kegamangan, tidak mengandung bias. Itu namanya syariat. Contohnya apa? Hurrimat 'alaikumul maytatu waddamu walakhmul khinzir. Diharamkan bagi kalian wahai manusia untuk mengkonsumsi maitah, bangkai, waddam, darah, walakhmul khinzir dan daging babi. Ini mengkonsumsi ini tidak ada yang mengatakan halal. Kenapa? Karena teksnya jelas, teksnya tidak mengandung bias. Teksnya itu tidak apa?
tidak bisa diartikan kemana-mana lagi. Ya memang begitu artinya. Tidak mengandung makna yang bersayap. Maka tidak bisa diartikan, oh itu babi yang haram ininya aja. Oh babi yang haram buntutnya aja. Oh babi, enggak bisa. Itu sudah jelas maknanya begitu. Itu namanya syariat. Tapi ada beberapa teks syariat yang butuh penjelasan. Karena teks syariat memberikan secara pokoknya saja, detailnya tidak dijelaskan. Contoh, ada ayat surat Al-Baqarah begini bilang, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya masa iddahnya thalathata quru, 3 kali qura. Quru itu bentuk plural, singlenya qura. Qur'ah, berarti orang yang ditalak oleh suaminya, perempuan ditalak suaminya, dia harus menunggu, masa menunggunya masa iddah. Masa iddahnya berapa? 3 kali qura'ah. Qura'ah itu apaan? Dalam bahasa Arab, qura'ah ternyata dipakai dalam dua makna. Qura'ah bisa bermakna masa suci, qura'ah bisa bermakna masa haid. Nah, di sini kemudian ijtihad ulama masuk, di sini fikih gitu. Ini namanya fikih, bukan syariat. Kenapa? Karena syariat yang sudah paten tidak bisa diganggu-gugat. Wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, wajib melaksanakan haji. Tapi pada teks-teks yang memang memberi peluang untuk berbeda, ulama fikih masuk di situ. Kata Imam Syafi'i, saya sudah cek ke beberapa orang Arab. Saya ketuk pintu-pintu orang Arab, saya tanya, Gan, ente kalau bilang Qur'an itu artinya apa? Kalau di sini si Qur'ah masa haid, masa suci gitu. Kemudian disandingkan dengan hadis-hadis Nabi, kemudian oh ternyata Qur'ah yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu masa haid. Maka kata kami, kata mazhab Imam Syafi'i, orang yang ditalak oleh suaminya masa iddahnya 3 kali masa suci gitu. Tapi kemudian muncul perbedaan, kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, enggak masa suci tuh. Yang kita cari ternyata artinya bukan masa suci, tapi Qur'ah artinya masa haid. Ya karena memang sejarah bahasa mengandung dua makna itu. Tinggal mana yang dikuatkan sesuai dengan penunjang-penunjang dari hadis Nabi dan dari segi bahasa. Karena ini bahasa Arab maka dipakai bahasanya bahasa orang sono. Ditanya begitu tentang kebiasaan orang sini pakai Qur'an artinya apa. Itu namanya fikih. Jadi kata mazhab Imam Syafi'i, wanita yang ditalak oleh suaminya masa iddahnya 3 kali masa suci. Menurut mazhab Imam Syafi'i, bukan menurut syariah, bukan. Karena syariahnya secara pokok memberikan, tapi kemudian detailnya dijelaskan oleh, karena teksnya mengandung makna yang bias, maka kemudian muncul itu. Termasuk juga Al-Fatihah, Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Yang bilang bagian ya bagian, yang bilang bukan ya bukan. Nah itu bukan syariat, itu fikih namanya. Kenapa? Karena di dalamnya butuh ijtihadnya para ulama. Jadi sesuatu yang sudah tidak bisa diijtihadkan lagi, itu yang disebut syariat. Jadi bedanya syariat sama fikih itu begitu. Maka dalam hal fikih, mohon maaf, dalam fikih ulama enggak pernah bilang ini pendapat saya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ada. Ini pendapat saya. Kalau ini benar dari Allah, kalau ini salah dari saya. Kenapa? Karena dia pakai otak dia ini ijtihad. Maka yang dia nisbatkan adalah dirinya sendiri. Kalau ini perkara ijtihad yang maknanya masih bias, kemudian ulama masuk berijtihad, setelah hasil ijtihad dia mengatakan ini pendapat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, berarti dia menisbatkan ijtihadnya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya. Padahal yang namanya ijtihad 50-50, bisa benar bisa salah. Bisa benar bisa salah. Kalau ijtihadnya benar untung. Tapi kalau ijtihadnya salah, berarti dia menisbatkan kesalahan kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul, pada hadis. Siapa yang lebih zalim di antara manusia yang menisbatkan kesalahan kepada Allah? Maka ulama enggak ngomong dari zaman dulu begitu, zaman Sayyidina Umar begitu. Sayyidina Umar bin Khattab ketika nulis fatwa, kemudian ditulis catatannya oleh salah seorang sekretarisnya, ingin disebarkan ke seluruh Saintoro Jazirah Arab. Kemudian katibnya nulis, hadza ma aradahu Allahu wa rasuluhu. Inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Waihaq. Waihaq itu bahasa apa? Bahasa orang kesel. Apa bahasa artinya tuh? Sialan loh gitu.
muke gile lo gitu. Jangan terus begitu. Terus gimana nulisnya? Hadza qaulu Umar. Ini pendapat Umar, fa in kana shawaban fa minallah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari Umar itu sendiri. Jadi isi fikih itu tidak dinisbatkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi fikih dinisbatkan kepada mustahidnya sendiri dan dia berijtihad sesuai dengan tuntunan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah menganggap pendapatnya pendapat Qur'an dan Sunnah, berarti orang yang berbeda dengan dia berarti menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Orang kalau menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah hukumnya apa itu? Kafir itu. Orang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah kafir. Maka menisbatkan pendapat ijtihad kepada pribadi enggak boleh. Kepada Al-Qur'an enggak bisa. Kalau ini pendapat pribadi, bilang ini pendapat pribadi. Ini pendapat saya, ijtihad saya. Al-Qur'annya bilang begini, tapi kan masih butuh penjelasan. Nah, masih butuh penjelasan. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kita sepakat yang namanya riba haram. Semua sepakat. Semua jabat tangan sejagat raya enggak ada yang bilang riba itu haram. Cuman kita berselisih yang riba itu yang mana gitu. Ribanya kita haram, sepakat. Cuman apakah ini riba atau bukan? Nah, itu kan beda. Ulama sampai sekarang juga masih ribut soal bunga bank itu riba apa bukan. Ribanya kita sepakat haram, tapi apakah bunga bank itu riba? Nah, itu kan diperdebatkan. Ya walaupun mayoritasnya bilang itu riba, tapi tetap ada perbedaan. Salah satu muncul perbedaan pertama karena perbedaan qiraah. Qiraah itu bacaan. Perbedaan qiraah. Kalau kita buka kitab hadis, ada kitab hadis yang mengatakan innal qur'an nazala fi sab'ati ahruf. Al-Qur'an itu turun dengan model 7 huruf kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ulama menafsirkan 7 huruf itu maksudnya 7 aksen, 7 lahjah. Jadi masing-masing Arab itu kan kabilahnya punya aksen yang berbeda-beda. Ada kalau kita sering baca inna atainakal kautsar. Ada beberapa kabilah Arab yang ain sukun itu diganti dengan nun. Inna amtainakal kautsar. Gitu. Ada yang alif lamnya jadi apa namanya jadi mim sukun. Laisa minal bir antasuma laisa minal bir antasuma fi aidil fitri. Laisa minal bir itu benernya. Tapi dibaca laisa minim bir imtasuma fin idi. Jadi aksen. Ada yang mengatakan 7 huruf itu maksudnya perbedaan harokat. Jadi memang Al-Quran itu turun. Bahkan kalau kita ada kitab khusus ulama namanya Manna Al-Qattan. Beliau punya kitab namanya An-Nuzulul Quran fi Sab'ati Huruf. Turun Al-Quran dalam bentuk 7 huruf. Dalam sebuah hadis Sayyidina Umar pernah berselisih dengan beberapa para sahabat setelah wafatnya Nabi. Karena ada seorang sahabat baca ayat yang dia enggak pernah dengar itu ayat dari Nabi. Ditanya langsung, ente dapat ayat dari mana nih? Aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibacain sama Rasul begini ayatnya. Loh, kok saya beda? Loh, kok saya beda? Jadi ternyata yang beda bukan cuma 2 orang, ada beberapa orang ternyata dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan yang berbeda. Dari bacaan yang berbeda kemungkinan bisa timbul hukum yang berbeda. Contoh ada ayat Al-Maidah surat Al-Maidah ayat ke-6. Ini ayat tuduh. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki. Basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru usikum dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum. Lamnya fathah. Wa arjulakum ilal ka'baini. Dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Tapi ada beberapa mushaf yang menyebut bukan wa arjulakum tapi wa arjulikum. Bukan fathah tapi kasro wa arjulikum. Kalau arjulikum maka arjul itu ngikutin pala diusap. Maka kaki enggak perlu dibasuh, enggak perlu dicuci, cukup diusap aja. Ini ada beberapa pendapat madhab yang seperti ini. Walaupun madhabnya tidak mayoritas karena mengikuti bacaan ini. Kalau kita yang kenal bacaan kita kan Hafs An-Asim. Tapi banyak beberapa negara yang bacaannya beda dengan kita. Wa arjulikum. Ini kalau bahasa Arab namanya atof-atofnya beda. Jadi intinya arjulakum dengan arjulikum merubah makna, kemudian merubah juga bentuk hukum.
Kemudian ada lagi nama Al-Maidah surat ayat 89. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Apa namanya ini bagi bagi orang yang melanggar sumpah, ketentuannya adalah membebaskan budak. Kalau dia enggak bebasin budak, enggak dapat budaknya, siyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Di ayat yang sama, di bacaan yang berbeda, faman lam yajid fasi, ada tambahan fasiyamu, ini riwayat Ibn Mas'ud, banyak di kitab tafsir disebutkan begini, fasiyamu salasati ayyam mutataliyat, maka puasa kalau enggak bisa nemuin budak atau enggak bisa bebasin budak karena enggak mampu, maka puasa 3 hari mutataliyat, berturut-turut. Kalau yang pertama puasa 3 hari ya 3 hari, enggak berturut-turut enggak apa-apa, yang penting 3 hari sebagai ganti melanggar sumpah. Nah, tapi kalau ayat ini mutataliyat ya harus berturut-turut. Itu salah satu sebab perbedaan, karena ada perbedaan qiraah. Nah, kita lalu kalau kita qiraah kebanyakan Indonesia aja, an hafiz lan asim, itu enggak usah yang macam-macam. Bolehkah saat kalau kita baca yang macam-macam? Jangan. Jadi kacau akhirnya. Mentang-mentang tahu qiraah yang beda-beda, dia baca jadi imam wadduha wallaili, itu makmum pada kabur. Imam sialan tuh katanya. Baca surat Amman tuh rusak-rusak ayat dia. Makmumnya kagak tahu, imamnya sok tahu gitu. Mentang-mentang qori, mentang-mentang jago qiraah, banyak bacaan yang dihafal, dia sok baca-baca yang beda. Masyarakat belum pernah paham, belum pernah dengar kayak gitu, akhirnya kacau kan begitu. Kacau. Nih imam macam-macam. Jadi yang biasa-biasa aja. Cuman kita mesti tahu ada perbedaan itu ada sebagai tambahan informasi, dan juga kita tidak terlalu gimana gitu. Beribadahnya jadi agak luas gitu. Kemudian selanjutnya salah satu bentuk perbedaan sebabnya karena tidak tahu keberadaan hadis. Ini kalau zaman dulu ya, kalau sekarang hampir semua tahu. Tapi zaman dulu ada beberapa ulama yang berselisih karena ketidaktahuan keberadaan hadis. Contohnya Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari menyebutkan orang yang bangun dalam keadaan junub puasanya enggak sah. Puasanya enggak sah. Man qama minal laili junuban fala syiyama lahu, kan begitu. Itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Siapa yang bangun dalam keadaan junub, maka dia tidak bisa berpuasa. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka kata Imam Al-Bukhari, orang yang kalau bangun dalam keadaan junub ya enggak boleh puasa. Ya puasanya enggak sah. Kenapa? Ya dia junub. Kenapa? Karena ada hadisnya. Saya Imam Al-Bukhari enggak tahu bahwa Nabi Muhammad pernah meriwayatkan hadis yang berbeda yang didengar oleh sahabat yang lain, sedangkan sahabat Abu Hurairah enggak tahu, karena mungkin jangkauannya terlalu jauh atau mungkin memang enggak dengar dari Nabi. Padahal Nabi Muhammad pernah diriwayatkan dari Aisyah, Nabi Muhammad bangun dalam keadaan junub dan Nabi Muhammad meneruskan puasa. Yang dimaksud Nabi bahwa orang yang bangun dalam keadaan junub enggak boleh berpuasa, karena awal puasa, awal pensyariatan puasa itu waktu bukanya sebentar doang, kan begitu. Itu cerita banyak di kitab tafsir. Awal pensyariatan puasa bukanya tuh pas maghrib doang. Masuk isya udah puasa lagi. Sampai kapan? Sampai besok maghrib. Jadi waktu buka tuh cuma maghrib sampai isya doang. Maghrib sampai isya doang. Hah? Maka waktu maka kemudian karena saking beratnya puasa seperti itu turun ayat. Wahillat lakum lailatasyam, kan begitu. Wahillat lakum lail, dulu berat saking beratnya, maka kalau orang sudah artinya kalau sudah masuk waktu isya ya dia berpuasa. Kalau dia junub berarti kan semalam dia gaul sama istri. Kalau dari malam sudah gaul sama istri maka puasanya udah enggak sah. Itu awal-awalnya dulu. Sampai akhirnya para sahabat keberatan, dia ngobrol di pojokan Masjid Nabawi. Semalam aneh enggak nahan tuh, kata gitu. Semalam enggak tahu kenapa akhirnya jadi juga sama istri aneh gitu. Jadi, yang pojokan lagi ngomong, "Ih, gua juga jadi semalam," gitu. Rupanya banyak juga yang kayak gitu. Akhirnya kemudian turun ayat Allah, uhillat lakum lailatasyam, dibolehkan bagi kalian malam-malam puasa.
ar-rafas ila nisaikum, bergaul dengan wanita-wanita kalian. Kemudian dari situ kemudian syariat puasa berubah, yang awalnya buka maghrib sampai isya, bukanya dari maghrib sampai subuh. Nah setelah itu baru kemudian Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad juga melakukan itu, maka setelah bangun dalam keadaan junub, Nabi tetap berpuasa. Sedangkan sahabat Abu Hurairah tidak melakukan itu, tidak mendengar itu. Maka ada perbedaan hukum. Kemudian juga ada lagi iddahnya orang yang hamil. Maksudnya begini, ada ayat walati wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Perempuan-perempuan yang sedang mengandung, maka masa iddahnya, kalau dia diceraikan oleh suaminya, masa iddahnya ayyadhana hamlahun sampai dia melahirkan. Tapi ada ayat lain mengatakan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Perempuan-perempuan yang ditinggal mati sama suaminya, iddahnya bukan masa haid, bukan masa suci, tapi iddahnya pakai jumlah hari. Berapa? Arba'ata ashhur, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Lalu bagaimana kalau dia ditinggal mati dalam keadaan hamil? Tadi kan kalau keadaan hamil sampai melahirkan. Kalau yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Nah kalau dia lagi hamil ditinggal mati, itu iddahnya pakai iddahnya hamil apa iddahnya orang mati? Kan begitu. Nah, dulu Sayyidina Ali mengatakan enggak ada ayat yang menjelaskan dan hadis tentang orang yang orang yang hamil ditinggal mati, enggak ada. Yang ada tuh yang hamil doang, yang ditinggal mati doang. Lalu bagaimana kalau ada orang hamil ditinggal mati? Idahnya gimana? Apa kata Sayyidina Ali? Cari yang paling panjang. Yang paling panjang waktunya. Baru umur kandungannya 2 bulan dia ditinggal mati. Ini kan kalau pakai idah ditinggal mati 4 bulan 10 hari nih. Belum lahiran. Tapi kalau pakai idahnya hamil masih ada 7 bulan lagi. Oh berarti kita pakai yang paling lama 7 bulan. Gitu. Tapi kalau hamilnya udah 40 minggu, udah tinggal sekian hari kemudian ditinggal mati, idahnya pakai yang paling lama apa? Yang paling lama 4 bulan 10 hari. Jadi tergantung. Itu kata sekena Sayyidina Ali belum pernah mendengar ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang idah hamil. Dan nyatanya ada sabda Nabi. Nabi mengatakan orang yang ditinggal mati dalam keadaan hamil, idahnya mengikuti idah orang hamil. Jadi walaupun dia ditinggal mati 40 hari sekian, 40 minggu sekian hari, idahnya enggak usah 4 bulan 10 hari, sampai melahirkan. Karena sama seperti idahnya, terjadi perbedaan. Ada beberapa mazhab yang masih memegang pendapat ini. Kemudian juga ada lagi meragukan kesahihan asar. Nah, ini juga. Jadi kita harus tahu bahwa hadis sahih atau tidak sahih itu bukan sabda Nabi, bukan wahyu. Nabi ngomong ya ngomong aja. Tapi Nabi enggak pernah bilang ini hadis sahih ya dari saya. Ini hadis dhaif. Enggak, Nabi enggak pernah begitu. Yang bilang ini sahih, ini enggak sahih, ini dhaif, ini kuat, ini hasan, ini dan sebagainya, itu ulama, mujtahid. Dinilai datang. Nah, masa Imam Al-Bukhari, masa Imam Ahmad bin Hanbal, datang orang dari Madinah, "Ya Imam, saya bawa hadis dari Madinah begini." "Ente benar dapat hadis begini?" "Iya." "Dari mana ente dapat hadis?" "Awalnya saya dapat ini dari bapak saya." "Nah, bapak ente tinggal di mana?" "Bapak saya tinggal di Baghdad." Itu Imam Ahmad ke Baghdad, Imam Al-Bukhari ke Baghdad nanya, "Bapak pernah dapat hadis begini begini begini?" "Iya." "Dari mana bapak dapat hadis?" "Dari Fulan bin Fulan." "Di mana rumah itu?" "Di gang sebelah Fulan bin Fulan." Diteliti ternyata sanadnya ada Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Ini kan Fulan bin Fulan kan pernah disidang sama hakim. Kenapa dia pernah dapat tuduhan meninggalkan zakat? Oh berarti hadis ini enggak sahih. Kenapa? Diriwayatkan oleh orang yang pernah meninggalkan kewajiban. Imam Bukhari melihat begitu. Tapi ada Imam El, "Enggak, ini dia enggak salah kok. Itu cuma tuduhan tidak terbukti. Itu cuma omongan orang, enggak ada buktinya, maka hadis sahih." Jadi masing-masing ulama asarnya itu diragukan. Dan meragukan kesahihan asar itu bukan sesuatu yang aneh. Karena coba kalau kita lihat, Nabi wafat tahun ke-13 13 Hijrah. Awal mulai pembukuan hadis itu bukan setelah Nabi wafat.
Enggak langsung kan. Masanya Sayyidina Abu Bakar tidak ada pembukuan hadis. Sayyidina Utsman Umar bin Affan tidak ada pembukuan hadis. Utsman bin Affan tidak ada pembukuan hadis. Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggak ada. Masa zaman Umar sampai akhirnya saya Hasan enggak ada. Kemudian Muawiyah enggak ada. Sampai akhirnya yang mengawali pembukuan hadis itu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-6, khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Dan beliau menjabat sebagai khalifah itu tahun berapa? Tahun 87 Hijriah. Dan ini keluar surat untuk melakukan pembukuan hadis tahun ke-99 Hijriah. Dari Nabi wafat tahun 13 Hijriah sampai tahun ke-99 Hijriah, berapa tahun? Hah, berapa tahun tuh? 760 sekian tahun. Artinya ada masa kosong di mana orang udah enggak lagi melakukan nulis-nulis hadis 60 tahun. Jadi kan nelitinya jadi susah lagi. Maka kemudian diteliti dari mana? Saya lupa dari mana dulu ya, gitu. Kalaupun ada yang ingat, orangnya udah mati. Lalu bagaimana menghukumnya? Itu ulama hadis menilai. Dinilai dari orang-orang setemannya. Ente pernah tahu Fulan bin Fulan? Tahu? Terus gimana menurut ente? Fulan bin Fulan itu orangnya bagus. Kalau subuh selalu ada di masjid. Zuhur dia ada di masjid. Asar ada di masjid. Selalu di masjid. Rupanya dia merbot gitu. Emang ngurusin masjid dia. Dia pernah dusta. Dia pernah bohong. Saya pernah lihat dia mukul istrinya. Oh berarti ini orang gak benar. Maka dicoret. Hadis yang diriwayatkan lewat Fulan jadi enggak. Itu kan kata ulama A. Tapi kata ulama B ternyata dapat referensi yang berbeda. Ini orang ini bagus loh. Ini orangnya soleh, sering jadi imam. Orang-orang kalau lagi ada masalah datang ke rumahnya, solusi dapat, pulang selesai urusan. Wah berarti ini orang serbakah hadis. Jadi ada yang masing-masing kata ini sahih, kata yang satu lagi enggak sahih. Apa contohnya? Contohnya ini, puasa sunnah sebelum qada Ramadan. Itu kalau kita melihat apa ada puasa Ramadan selesai, tapi kita masih punya hutang sehari dua hari atau mungkin 15 hari atau mungkin 30 hari. Masuk bulan Syawal boleh enggak kita puasa Syawal? Kata jumhur ulama enggak ada masalah. Kenapa? Tidak ada yang menghalangi kedua-duanya. Orang mau puasa sunnah silakan, tapi kan punya qada, kan waktu qada panjang dari mulai Syawal sampai Syaban masih lama. Nanti habis Syawal dia boleh. Di Syawal ketika habis puasa Syawal dia langsung qada juga enggak ada. Jadi tidak ada yang menghalangi orang puasa sunnah. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal enggak boleh. Justru puasanya bukan cuma enggak berpahala tapi berdosa. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, karena dalam hadis dikatakan begini, Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Imam Ahmad berhadisnya man shoma tatawwu'an, siapa yang puasa sunnah wa alaihi min Ramadan lam yaqdihi, dan dia masih punya hutang Ramadan yang belum diqadha, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Enggak boleh puasa sunnah. Kenapa? Ini hadis Imam Ahmad meriwayatkan dan Imam Ahmad memakai, tapi mazhab lain enggak. Kenapa? Kata mazhab lain ini hadis enggak sahih. Kita meriwayatkan dari fulan, ternyata fulan enggak sahih dan yang lain. Jadi macam-macam. Jadi kriteria apakah yang dikatakan sahih, ulama masing-masing punya kriteria sendiri. Tapi yang masyhur yang biasa dipakai oleh ulama-ulama kebelakangan adalah syaratnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Karena syaratnya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim punya syarat yang apik, syarat yang ketat gitu. Bahkan dulu ketika Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, orang kalau ngomong qala Rasulullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu langsung di stop sama Sayyidina Abu Bakar. Entar dulu, jangan terusin dulu. Ente pernah dengar ini dari Nabi? Iya. Siapa saksinya? Harus diminta saksi. Siapa yang saksinya kalau ente pernah dengar dari Nabi? Kenapa seketat itu? Karena kita enggak mau ngebohongin atas nama Nabi. Karena Nabi Muhammad pernah bilang, orang yang berbohong atas namaku tempatnya di neraka. Ini ente jangan macam-macam nih nyebarin kata Nabi aja. Siapa yang jadi saksi? Karena dulu periwayatan hadis itu menjadi senjata politik masing-masing Muawiyah. Dulu kan pergolakan politiknya besar dari Sayyidina Ali, Syiah Ali, kemudian ada Muawiyah, ada Abbasiyah. Mereka kalau bikin ayat Al-Quran udah gak bisa. Mereka bikin ayat gak bisa karena Al-Quran sudah mutawatir. Senjata yang paling ampuh untuk dapat suara tuh pakai hadis, pakai legalitas agama. Apa legalitas agama yang bisa kita bikin? Ayat gak mungkin, tapi hadis kita bisa bikin.
Datang orang ke pasar, ya kaum ini jitu minal Madinah, wahai kaum saya datang dari Madinah, saya bawa hadis gini. Maka periwayatan hadis itu ketat. Kata Sayyidina, kalau di apa namanya di Madinah harus ada saksi. Mana saksi dua orang? Bahkan Sayyidina Umar pernah menolak hadis. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menolak hadis dari perempuan namanya Fatimah binti Qais. Fa Sayyidina Umar ditanya, ya Sayyidina Umar, saya ada perempuan nanya, saya ditalak sama suami saya 3 kali. Sudah 3 kali saya ditalak. Ini talak ketiga, talak bain. Saya masih dapat nafkah, masih dapat tempat tinggal apa enggak? Apa kata Sayyidina Ali? Masih. Sayyidina Umar, masih dapat. Ente masih dapat hak tempat tinggal, masih dapat nafkah sampai iddahnya selesai. Kemudian datang perempuan namanya Fatimah binti Qais, ya Amirul Mukminin, akhta'ta. Hey, Amirul Mukminin, kayaknya ente salah nih. Salah gimana? Saya dulu pernah juga ditalak oleh suami saya 3 kali. Saya datang kepada Nabi Muhammad, terus apa kata Nabi Muhammad? Saya enggak dapat nafkah tuh. Kalau 1 kali, 2 kali masih dapat nafkah tempat tinggal, kalau udah 3 kali saya udah dikeluarin dari rumah. Enggak dapat tempat tinggal, enggak dapat nafkah juga. Terus apa kata Sayyidina Umar? Karena nih Fatimah binti Qais datang sendirian, enggak punya saksi, enggak punya siapa yang dukung, sendirian doang. Suami yang dulu pernah nalaknya juga enggak ada. Kata Sayyidina Umar apa? Inna lana da' kitab rabbina wala sunnata nabiyyina biqouli imra'atin qad sadaqat am nasiyat. Kita enggak mungkin ninggalin kitab Allah. Allah bilang bahwa orang perempuan yang dikeluarkan dari rumahnya yang enggak dapat hak tempat tinggal, kalau perempuan ini ya'tina bifahisyah, dia berzina, ketahuan berzina, maka suaminya harus keluarkan dari rumah. Tapi kalau enggak dikeluarin, kalau cuma dicerain mah tetap dapat. Ini kata Allah, dan belum ada hadis Nabi yang menyanggah itu. Kita tidak mungkin meninggalkan Al-Qur'an dan hadis Nabi cuman gara-gara ada perempuan nih yang datang ke saya. La nadri as-sadaqat am nasiyat. Kita enggak tahu kan, bisa aja dia bohong. Tapi bisa aja dia lupa. Bisa aja dia benar. Kenapa? Karena enggak mau asal menisbatkan perkataan kepada Nabi itu kalau enggak ada saksi, harus ada saksi. Jadi enggak segampang apa namanya kita bilang qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu periwayatannya ketat. Jadi ada banyak masalah-masalah juga yang hadisnya diperdebatkan. Kemudian juga perbedaan memahami nas, teksnya ada tapi narik kesimpulannya beda. Contohnya Al-Fatihah rukun atau bukan? Kalau kita jumhur ulama rukun. Al-Fatihah harus dibaca. Tapi dalam pandangan mazhab yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah, ternyata Al-Fatihah bukan rukun. Kan ayatnya begini. Ayatnya itu la sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat kecuali baca ayat apa namanya Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Kata jumhur ulama, la di sini artinya ketiadaan. Ya udah enggak ada. Berarti kalau sholat enggak ada Al-Fatihah berarti enggak ada sholat. Artinya sholatnya enggak sah. Tapi kata madhab Imam Abu Hanifah, la di sini bukanlah ketiadaan. Ini nafyul kamal. Iya Allah itu artinya enggak, cuman enggak ada sempurna. Sholatnya tetap sah, cuman enggak sempurna aja. Sholatnya masih sah. Jadi la-nya itu artinya beda. Itulah artinya beda. Jadi bahasa Arab satu huruf beda aja beda artinya. Jadi perbedaan memahami nas, termasuk juga bismillah itu bagian Al-Fatihah atau bukan, itu kan cara memahami teks yang berbeda. Dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik, kata Sayyidina Anas, saya jadi makmumnya Rasul, saya jadi makmumnya Sayyidina Abu Bakar, saya jadi makmumnya Sayyidina Umar, saya jadi makmumnya Sayyidina Uthman, dan kesemuanya selalu membuka solat yaftatihuna sholata bilhamdulillah. Semua membuka solat dengan apa? Dengan alhamdulillah, enggak ada bacaan bismillahnya. Maka beberapa ulama bilang, ya udah kalau solat langsung aja alhamdulillah, enggak usah bismillah. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i, bismillah bagian dari Al-Fatihah, baca begitu. Itu hadis Anas gimana? Itu maksud Anas bukan mulai dengan alhamdulillah, tapi maksud Anas bahwa mereka memulai salat dengan surat alhamdulillah. Surat alhamdulillah itu surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ada bismillahnya, maka kita baca Al-Fatihah dengan bismillah. Teksnya sama, narik kesimpulannya beda. Padahal teksnya sama. Jadi begitu jadi perbedaan itu sesuatu yang ada dan tidak diada-adakan. Kemudian ada lagi apa? Kalimat yang multitafsir tadi sudah dikatakan. Apa kuru tadi iddah perempuan yang talak oleh suaminya. Kemudian ada anak zina.
Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 22 ketika menjelaskan tentang mahram itu, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum, diharamkan bagi kalian kamu menikahi ibu-ibu kamu, itu haram, itu mahram kamu enggak boleh dinikahi. Kemudian anak-anakmu, wa banatukum, dan anak-anakmu. Kemudian ulama menjadi persoalan, ini anak apa anak semua anak yang secara biologis nasabnya sampai kepada kita, atau anak yang merupakan cuman anak dari hasil pernikahan yang sah, kan begitu? Itu kan banatukum, artinya juga kan bahasa Arabnya sama, banat juga anak perempuan. Itu anak perempuan bisa anak perempuan dari pernikahan yang sah, atau anak perempuan semua anak perempuan yang kita, siapapun perempuan yang kita gauli, lahir anak perempuan itu anak kita, walaupun dari bukan pernikahan yang sah. Mana yang dikatakan yang haram, yang jadi mahram? Nah, kata ulama yang jadi mahram adalah yang hasil pernikahan yang sah begitu. Ada beberapa ulama mengatakan semua anak, kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, semua anak, walaupun dia anak dari hasil zina, itu merupakan mahram gitu. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i, anak yang haram itu, anak yang mahram itu anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Kalau ada laki-laki pernah menyimpan aset di perempuan yang lain, kemudian lahir anak perempuan, dan itu bukan dalam pernikahan yang sah, kemudian anak perempuan tumbuh besar, si bapak secara biologis ketemu, dia nilai cakep, dikawinin, boleh. Karena bukan mahram, itu hasil perzinahan. Karena yang diharamkan oleh Allah adalah anak yang dari pernikahan yang sah. Jadi begitu. Jadi kenapa? Ya teksnya multi tafsir. Banat itu secara bahasa ya artinya bisa itu anaknya secara sah, secara hukum syariat, atau anak yang merupakan anak secara umum walaupun tanpa pernikahan. Ada lagi sa'idan thayyibah. Sa'idan thayyibah itu pada ayat tayamum, kata Allah Subhanahu wa taala, faman gimana? Aw ghaitin fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kalian enggak nemu air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan thayyibah. Sa'idan thayyibah itu diartikan oleh ulama tafsir debu tanah yang suci. Sa'idan thayyibah, debu tanah yang suci, sebagaimana diterjemahkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas dalam kitab tafsir yang terkenal namanya Al-Mikbas. Tapi beberapa ulama yang lain mengatakan sa'idan thayyibatiya sa'id. Sa'id itu artinya sa'ada yas'adu. Sa'ada itu artinya naik. Naik. Maka dari yang naik dari permukaan tanah, dia naik, dia nempel ke tembok, dia nempel ke baju kita, dia nempel ke kendaraan kita, dia nempel ke batu, dia nempel ke pohon. Maka bertayamum tidak harus dengan tanah, tapi dengan tembok pun bisa. Kenapa? Karena di tembok ini ada yang nempel dari permukaan tanah. Itu kata beberapa ulama. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i enggak boleh itu. Tayamum harus pakai tanah. Sa'id dan thayyibah itu artinya tanah, tidak diartikan secara bahasa sa'id yang naik gitu. Tapi kata ulama lain, ya sa'id itu ya secara teks boleh kok diartikan, artinya secara teks itu mengartikan sa'id dan thayyibah. Sa'id dan thayyibah itu yang naik. Maka ada perselisihan. Kalau kita dengar ulama-ulama, guru-guru kita bilang, boleh gak tayamum di pesawat? Gak boleh. Kenapa tayamum harus pakai di tanah? Dinding pesawat itu gak ada debunya. Tentu kalau kita bilang dinding pesawat ada debunya, itu orang pramugari marah itu merasa dilecehkan dia gitu. Tapi kata guru-guru kita harus tanah. Kenapa? Karena sa'idan thayyibah artinya tidak ada yang lain kecuali itu. Perbedaan multi tafsir. Jadi kalau mazhab, maka dulu orang tua kita, guru-guru kami gitu, sering bilang kalau di rumah pertama siapin batu apa namanya, batu koral tuh buat gosok ketika di kamar mandi. Yang kedua siapin pasir tanah buat apa? Buat tayamum. Kalau di rumah mati lampu, air nggak ada, mang ke tanah kejauhan, nah itu kan kita udah nyimpen tanah di rumah buat tayamum, dipakai buat suami, buat anak, buat istri, kemudian bisa sholat. Kenapa? Karena kalau tayamum harus pakai tanah, nggak boleh di tembok, nggak boleh di baju, nggak boleh di mana-mana, harus dengan sa'idan thayyibah. Multi tafsir. Kemudian ada lagi. Nah, ini ada lagi. Ini ada ayat, ini ayat wudu. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya tanya dulu, bapak-bapak kalau wudu, kepalanya tuh diusap sebagian apa semuanya? Sebagian apa semua? Ada yang semua, ada yang sebagian. Nah, wamsahu biru usikum, dan usaplah
bi, sebenarnya kalimat bi ini nggak perlu. Secara bahasa kalimat bi ini tidak perlu karena ru'us itu artinya sudah kepala. Tanpa kalimat bi itu sudah diartikan dan usaplah kepala kalian. Tapi kemudian Allah menyelipkan huruf bi. Ini namanya harfu jar. Harfu jar kalau Indonesia namanya reposisi. Di ke apa lagi itu? Di ke me, itu reposisi. Wamsahu bi ru'usikum. Sebenarnya kalau tanpa bi artinya jelas beres, usaplah kepala kalian. Tapi kemudian diselipkan kalimat bi, maka bi ini merubah artinya. Kata mazhab Imam Syafi'i, bi itu artinya sebagian. Bi itu harfu jar. Salah satu makna harfu jar itu litab'id, untuk menunjukkan kesebagiannya saja. Litab'id. Ya harfu jar. Itu Bapak kalau ke UIN, itu ada dosen saya. Sudah dapat doktor. Disertasinya tuh soal apa? Disertasinya tuh harful jar fil Quran wa asaruhu fil ahkam al fikhiyah. Harful jar yang ada di Al Quran dan pengaruhnya terhadap perbedaan hukum-hukum syariat. Jadi dia dapat gelar doktor cuman gara-gara neliti harful jar doang. Harful jar tuh bi itu satu huruf min ala ila gitu. Dia meneliti harful jar ini apa maknanya, kemudian apa pengaruhnya. Nah, itu gara-gara neliti harfu jar dia dapat gelar doktor. Maka dosen-dosen yang lain kita muridnya sering apa namanya sering bercanda kita manggilnya dengan gelar doktor harfu jar. Dia neliti harfu jar dapat gelar doktor. Jadi harfu jar itu ya kalimat kecil tapi maknanya bisa apa? Termasuk kayak apa namanya? mustahik zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Li al fuqara, maka kalimat lam zakat itu untuk fuqara wal masakin wal amirina biha wal muallafati qulubuhum, tapi diganti oleh Allah kemudian wafir riqab. Pertama make li untuk fuqara, tapi yang selanjutnya orang yang budak itu make wafi dengan kalimat fi. Apa maknanya? Kenapa yang awalnya make li kemudian berubah jadi fi? Ada perbedaannya itu, ada maksud hukumnya. Maka kata ulama berarti kalau yang li ini ngasih ikan dapat zakat kasih, tapi kalau fi ini boleh diinvestasikan, boleh kita kembangkan untuk yang kalimatnya fi itu, karena artinya bukan li itu li tamlik gitu. Jadi satu huruf aja orang bisa ribut, satu huruf orang bisa berselisih. Termasuk ini kata yang lain artinya semua. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bi itu artinya ya untuk menunjukkan bahwa kepala itu semuanya begitu. Maka kalau kita melihat ada orang yang usap kepala semua berarti ngikutin guru yang bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Atau dia enggak tahu mazhab gurunya apa, yang penting dia ngikutin guru. Tapi kalau orang usap sebagian, nah itu kebanyakan orang Indonesia sebagian. Maka rambut cuma dikeluarin sedikit aja terus begitu udah sah. Itu mazhab Imam Syafi'i udah sah. Tapi kalau Imam Ahmad harus dibuka. Diputar ke belakang, dimajuin lagi kan begitu. Kenapa? Karena kalimat bi itu yang menjadi perselisihan. Kemudian dalil yang bersinggungan, ada dalil yang bersinggungan, dalil satu bilang A, dalil satu bilang B. Artinya kontradiktif. Apa contohnya? Nikah muhrim. Muhrim itu orang yang sedang dalam keadaan ihram, haji atau umrah. Kalau jumhur ulama bilang mengatakan ya nikah muhrim enggak boleh. Nikah muhrim enggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad begitu, tidak muhrim tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Tapi dalam riwayat lain ternyata ada hadis yang mengatakan bahwa tazawwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim. Nabi menikahi salah satu istrinya namanya Maimunah dan dia dalam keadaan ihram. Hadisnya bersinggung. Lalu mana yang menang? Lalu mana yang dikata jumhur ulama yang dimenangkan adalah nikah muhrim enggak boleh. Kenapa? Itu riwayat Ibnu Abbas. Sedangkan yang menikah itu adalah Maimunah. Dan Maimunah sudah meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi menikahiku dalam keadaan halal bukan keadaan muhrim. Artinya mana yang dimenangkan, hadis Ibnu Abbas apa hadis Maimunah? Tentu hadis Maimunah. Walaupun Maimunah derajat kefakihannya lebih rendah daripada Ibnu Abbas, tapi Maimunah kan yang punya cerita. Nabi Muhammad nikah sama Maimunah bukan sama Ibnu Abbas. Maka walaupun derajat kefakihannya lebih rendah, ulama mengambil Maimunah. Kenapa? Maimunah yang punya cerita. Dan Ibnu Abbas enggak. Walaupun fakih dekat dengan Nabi, tapi bukan punya cerita. Nikah muhrim. Ada lagi naqdul wudu maksudnya. Wudu batal gara-gara menyentuh kemaluan. Kalau kita di sini menyentuh kemaluan batal apa enggak wudunya? Batal.
Kata mazhab Imam Syafi'i wa ta'ala, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang nyentuh kemaluannya maka dia harus wudu lagi. Tapi ada satu riwayat sama-sama sahih, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ana tawaddo'u min masjid dzakar, ya Rasulullah, kita wudu lagi enggak kalau kita nyentuh kemaluan? Apa kata Nabi Muhammad? Mahia illa bid'atun minka. Mahia illa bid'atun minka. Kemaluan kamu itu ya bagian dari anggota tubuh kamu juga. Sama kayak tangan kamu, sama kayak pipi kamu, sama kayak paha kamu, kaki kamu. Apa kamu kalau nyentuh paha jadi batal wudunya? Kalau nyentuh pipi jadi batal? Enggak. Ya bid'atun minka, dia bagian dari tubuh kamu juga. Di dua hadis bersinggungan. Lalu kalau dua hadis bersinggungan gimana yang dimenangkan? Jadi kalau ada dua hadis yang bersinggungan, ulama caranya pertama cari mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau kontradiktif banget begitu ya, tidak bisa dipecahkan, maka cari yang mana duluan, yang mana belakangan. Berarti yang duluan dihapus sama yang belakangan. Itu kalau diketahui tanggalnya, kalau diketahui sejarah. Tapi kalau enggak diketahui, maka dikombain. Kalau bisa dikombain. Dikumpulin. Contoh begini. Ada hadis yang bilang begini. Ud'ullaha bibutuni akifakum wala tad'uhu bidhuhuriha. Eh manusia, berdoalah kalian kepada Allah dengan butun. Butun ya, dengan telapak tangan kalian. Dan jangan doa dengan zuhur. Dengan apa namanya? Punggung tangan, jangan. Itu ada hadis satu. Kemudian ada hadis lagi mengatakan Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika peristiwa salat istisqa. Ketika salat istisqa Nabi Muhammad berdoa dengan memakai punggung tangan. Ini kan kontradiktif nih. Satu Nabi doa dengan punggung tangan, satu hadis Nabi mengatakan kalau doa pakai butun, jangan pakai zuhur begitu. Lalu gimana? Kita cari tanggal mana yang duluan. Enggak ketemu nih, susah. Berarti kalau gitu kita campur aja, kita mix. Gimana kita campur mix? Bisa enggak? Oh, bisa. Kata ulama, kalau doanya biasa, berarti doanya begini. Tapi kalau doa memohon minta dilindungi dari bala, doanya begini. Nah, begitu. Ini di mix. Karena enggak mungkin kita menghilangkan satu hadis. Dosa itu satu hadis sahih dihilangkan, enggak boleh. Jadi dikumpulin. Maka yang namanya doa biasa seperti ini, tapi kalau doa memohon perlindungan dari bala dengan zuhur. Itu salah satu konsep ketika ketemu ada hadis yang saling bersinggungan. Pertama cari tanggalnya. Cari ini hadis masuk zakat, ini ketahuan tanggalnya. Kata ulama yang bilang bahwa Nabi Muhammad pernah bilang itu kemaluan bagian dari tubuh kamu maka enggak batal, itu hadis di awal-awal Islam. Dulu. Tapi hadis yang bilang menyentuh kemaluan batal wudu lagi itu hadis yang belakangan. Maka hadis ini berarti menghapus hadis yang sebelumnya. Jadi intinya bahwa melahirkan sebuah hukum dari banyaknya sumber hadis dan ayat itu bukan pekerjaan mudah. Maka kita enggak usah capek-capek nyari Al-Qur'an, nyari ayat, tinggal kita buka kitab fikih, ketemu apa hukumnya amalin. Yang wajib dikerjain, yang haram tinggalin, yang makruh jangan dikerjain, yang sunnah usahain kerjain. Kan begitu. Enggak usah capek-capek nyari ayat. Malam habis bergaul dengan istri, pagi bangun mau sholat subuh karena sudah bergaul dalam keadaan junub, mandi janabah. Lalu bagaimana kewajiban mandi janabah? Buka ayat. Cari di Al-Qur'an ada enggak ayat janabah? Itu sampai besok pagi enggak bakal ketemu. Enggak bakal ketemu. Cari kitab hadis juga bingung, bab apaan tuh mandi janabah. Tapi kalau kita buka kitab fikih ketemu. Bab mandi janabah, rukun pertama 1, rukun kedua 2, kemudian gini selesai urusan. Tapi kan kita butuh dalil. Awam gak butuh dalil. Saya yakinkan di ulama menyebutkan bahwa dalil itu senjatanya para ulama mujtahid, sedangkan senjatanya para awam adalah fatwa ulamanya. Senjata awam itu para fatwa para ulamanya. Kenapa awam tidak butuh dalil? Karena kalaupun disediakan dalil, awam gak ngerti itu dalil buat apa. Itu persis kayak ngasih bahan bangunan sama guru matematika, bingung dia mau diapain. Tapi kalau ngasih bahan bangunan kepada tukang, jadi itu rumah, jadi kontrakan. Nih, saya pagi sambil lari pagi pulang beli bakwan buat sarapan. Bakwan. Saya perhatiin nih, bakwan kan cuman dari terigu, kol,
kentang, ada wortelnya dan sebagainya, kemudian dibentuk, digoreng, kan begitu. Kemudian saya coba-coba, saya mau bikin sendiri dah. Saya beli ke pasar tuh, terigu saya beli, garam saya beli, semuanya bahan-bahan tuh semua saya beli. Nyampe di dapur, taruh di meja. Bingung tuh mau diapain tuh. Karena saya bukan tukang bakwan, kan gak ngerti tuh bahan mau diapain. Itu nyalain kompornya aja orang laki kan susah. Orang laki nyalain kompor aja gak bisa. Yang biasa nyalain kompor tuh perempuan. Itu ayat dan hadis itu seperti bahan makanan yang bisa mengolahnya siapa ya, koki. Kalau bukan koki nggak bisa ngolah, percuma dikasih satu itu terus ayat mau diapain tuh, nggak bisa. Maka yang ngerti, senjata kita tuh bukan ayat, bukan hadis, tapi fatwa ulama. Kecuali kalau kita orang yang ngerti, kita orang ngerti ayat, ngerti hadis, ya nggak boleh pakai fatwa ulama, harus kembali kepada Al-Quran Sunnah langsung kalau bisa. Bapak pernah, ini kalau dulu ya, dulu awal-awal kalau pagi itu ada namanya kartun Dora. Dora, pernah dengar, lihat gak Dora? Itu Dora, kalau mau kemana-mana tuh kan pakai apa? Namanya juga Explorer, jadi kan kerjaannya tiap episode tuh jalan-jalan mau Explorer. Saya gak tahu tuh jalan-jalan dia pakai duit siapa gitu. Hampir tiap hari jalan-jalan tuh Dora, Explorer namanya. Setiap dia ingin bereksplor, ingin menuju satu tempat yang dibutuhkan apa? Peta, saya butuh peta. Dikeluarkan dari tasnya peta. Kita mau kemana? Kita mau ke kebun binatang sekarang. Lalu kalau kebun binatang harus kemana? Nih, kita lewatin tokoh paman, kemudian lewatin perkebunan, kita lewatin sungai, naik jembatan, ketemu yang namanya Ragunan. Gitu. Itu kalau nggak ada petanya kita bisa nyasar. Begitu juga fatwa ulama dalam kitab-kitab fikih yang lain itu jadi peta buat kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu tujuan kita, tapi gimana bisa memahaminya, kita butuh peta. Apa petanya? Itu ulama, fatwa ulama itu jadi peta. Fatwa ulama jadi peta. Jadi gak bisa kita terjun langsung, susah. Jangankan kita, sahabat Nabi itu kadang keliru memahami perkataan Nabi. Itu dalam riwayat Imam Ibnu Majah, itu diriwayatkan bahwa dulu Nabi-Nabi, istri Nabi Muhammad pernah berkumpul. Istri Nabi Muhammad ngumpul semua. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang bakal wafat duluan setelah Rasul wafat? Di antara kita nih, istri-istri kita, istri-istri Anda wahai Rasul, yang wafat setelah antum wafat siapa? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aqdamukunna ilhaqan bi atwalukunna yadan. Yang akan nanti nyusul duluan ke saya setelah saya wafat, atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. Yang paling panjang tangannya, atwalukunna yadan. Setelah Nabi keluar, istri Nabi ngumpul ngukur tangan mereka masing-masing tuh. Diukur, ditempelin ke tembok, diukur. Ternyata yang paling panjang tangannya istri Nabi namanya Saudah. Saudah. Saudah itu istri pertama yang Nabi nikahi setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah. Saudah. Saudah. Setelah Saudah diketahui bahwa Saudah tangan panjang tangannya, Saudah senang. Karena orang-orang masih sibuk sama dunia, dia udah ketemu Rasul duluan. Senang dia. Dibilangin sahabat Nabi, dibilang Sayyidina Umar, dibilangin Sayyidina Umar, Utsman, semua sahabat pada tahu. Itu Saudah senang yang minta ampun. Itu kalau dulu Twitter udah ada, Saudah mungkin bikin post Twitter. Alhamdulillah, saya yang akan nyusul duluan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, cuman Twitter belum ada waktu itu. Senang diumumin ke semuanya. Sampai setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, ternyata yang wafat duluan tuh bukan Saudah. Yang wafat duluan dari istri Nabi bukan Saudah, padahal Saudah tangannya panjang. Yang wafat duluan dari Saudah itu, yang wafat duluan setelah Nabi itu ternyata namanya Zainab. Zainab, Ummul Masakin. Sebutannya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Lalu kemudian sahabat Nabi bingung, kenapa Nabi Muhammad bilang bahwa yang pertama kali nyusul Nabi yang panjang tangannya, tapi ternyata yang wafat duluan bukan Saudah tapi Zainab. Apa kata apa yang lain? Ternyata diteliti, emang Zainab tuh ngapain sehidupnya di dunia? Ternyata diteliti, ternyata Zainab tuh orangnya gampang ngasih, mudah memberi. Sama orang miskin dekat, maka disebutnya Ummul Masakin, ibunya orang. Oh, ternyata maksud panjang tangan Nabi itu bukan maksudnya panjang tangan, tapi maksudnya panjang tangan tuh mudah memberi. Artinya sahabat Nabi dan para sahabat itu juga keliru memahami perkataan Nabi.
Kalau sahabat Nabi bisa keliru, padahal sahabat Nabi dekat dengan Nabi, hidup bersama Nabi, mendengarkan wahyu, menyaksikan bagaimana wahyu turun, langsung ngedengerin sabda Nabi di kupingnya sendiri, itu mereka bisa salah. Apalagi kita yang masa kepada Nabi itu terlalu jauh. Media dan sebagainya, tontonan sudah banyak merusak, sudah menghilangkan kita dari bagaimana bersyariat yang baik. Sudah banyak sesuatu-sesuatu yang menghalangi, bagaimana kita bisa menuntunin? Kalau sahabat Nabi aja bisa salah, padahal bahasa Arabnya bahasa dia gitu. Nah, maka kata ulama, yang namanya memahami syariat bukan cuma bisa bahasa Arab. Kalau cuma bisa bahasa Arab orang bisa memahami syariat, ya orang Arab jadi ulama semua itu. Padahal orang Arab kan udah pasti panjang janggotnya, udah pasti gede jubahnya, udah pasti mancung hidungnya. Saya waktu itu, saya belajar di, apa namanya, dosen saya kebanyakan orang Arab Saudi, orang dari luar. Suatu ketika dia bawa anaknya tuh, anaknya masih umur 4 tahun, masuk ke kelas. Itu anak umur 4 tahun, bahasa Arabnya fasih banget itu. Kalah sama kita gitu. Orang Arab udah pasti fasih, tapi enggak semuanya orang Arab jadi ulama. Jadi bukan cuma soal bahasa Arab, banyak itu apa namanya tuntunannya banyak. Tepukan tayamum. Nah, Bapak kalau tayamum nepuknya sekali apa dua kali? Buat muka sekali, buat tangan sekali, apa sekali cuma buat muka dan tangan? Itu kan diperdebatkan. Kalau kita Imam Syafi'i ya dua, satu tap muka, satu tangan. Tapi kata mazhab yang lain ya cuma satu kali buat tangan dan muka. Dua, satu tepukan buat dua. Karena memang ada kontradiktif dalam hadisnya seperti itu. Kemudian menggerakkan jarinya juga penting nih, gerakan jari. Ketika tasyahud, gerakan jari itu gimana Ustaz? Jadi kalau saya ngomong gerakan jari, saya bilang pertama kali Bapak Ibu harus paham bahwa yang namanya menggerakkan jari bukan rukun sholat. Bapak Ibu gerakin jari atau enggak, memberi isyarat atau tidak, sholat Bapak Ibu tetap sah. Kenapa? Karena memberi isyarat dalam tahiyat itu bukan rukun. Yang rukun itu baca tahiyatnya. Maka jangan ributin kemana nunjuknya. Jadi ributin apal apa enggak tahiyatnya. Orang sering ributin kemana nunjuk, kiri kanan, atas bawah, pemuter gitu. Enggak, yang penting tuh tahiyat apal apa enggak, itu rukunnya. Itu rukun sholat, itu baca tahiyat, bukan nunjuk. Tapi kalau enggak nunjuk, enggak apa-apa, tetap sah sholatnya. Itu kesepakatan ulama. Sama seperti kita ribut, sholat ngangkat tangannya sampai kuping apa sampai dada. Sholat enggak pakai ngangkat tangan juga enggak apa-apa, tetap sah. Yang rukun itu takbirnya. Orang kalau ngangkat tangan doang enggak pakai takbir, itu enggak sah sholat. Yang sah itu takbirnya, rukunnya, ngangkat tangan sampai kuping, sampai dada, silakan, gak ada masalah. Yang penting tangan sendiri yang diangkat, jangan tangan orang. Kalau tangan orang jadi ribut akhir. Kadang kita meributkan sesuatu yang tidak substansial, menggerakkan jari. Jadi menggerakkan jari ini kenapa disepakati oleh ulama bukan rukun? Karena variasi riwayatnya banyak. Riwayat tentang Nabi memberi isyarat itu banyak. Ada mutlak memberi isyarat. Ada Nabi Muhammad yuharriku menggerakkannya. Kadang Nabi Muhammad tidak memberikan isyarat sama sekali. Karena memang variasi riwayat, maka ulama enggak masuk dalam kategori rukun. Ini sunnah sholat. Mau diberi isyarat silahkan. Cuman kalau beri isyarat gimana? Kata saya mah, kata ulama A, kata saya beri isyarat cukup ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Kenapa? Begitu riwayat yang saya dapat dari Imam Abu Dawud. Kata yang lain, ngasih isyarat dari pertama. Terus dari pertama kemudian digerak-gerakkan ke kiri kanan, silahkan. Ngasih isyarat enggak usah, itu kata mazhabnya Imam Abu Hanifah, enggak usah ngasih isyarat. Enggak ada. Jadi itu ada variasi riwayat, sebagaimana juga doa iftitah. Doa iftitah itu bukan rukun kan. Salah satu sebab kenapa doa iftitah tidak masuk dalam kategori rukun sholat, karena ada variasi riwayat. Ada variasi riwayat. Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Kadang satu riwayat Nabi mengatakan ternyata Nabi buka sholat cuma dengan a'udzubillahissamil alim. Kan begitu. Kadang Nabi sholat langsung al-fatihah, enggak baca doa iftitah. Ternyata karena ada variasi riwayat, maka masuk dalam kategori sunnah sholat. Tapi riwayat yang sudah paten seperti takbir, Nabi kalau sholat pasti takbir. Semua riwayat nyebutin, maka takbir jadi rukun sholat. Nabi kalau sholat berdiri, semua bilang, maka berdiri jadi rukun sholat. Nabi ruku, maka ruku jadi rukun sholat. Bacaannya jadi rukun apa enggak? Bacaannya bukan rukun. Orang mau baca silahkan, enggak baca juga enggak ada masalah. Cuman kalau lagi ruku enggak baca kan mau ngapain?
bengong gitu. Biasanya setan masuk di situ, biasanya setan masuk di situ. Lagi ruku enggak baca, setan masuk. Nah, dibisikin. Tuh imam lama banget rukunya kan begitu. Udahnya enggak baca enggak dapat pahala ngomongin imam, sama dosa doang. Kemudian najisnya air mani itu juga diperdebatkan karena ada hadis yang kontradiktif. Kemudian ini salah satu kenapa muncul perdebatan juga, ada usul fikih tiap mazhab ternyata beda-beda. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh, jadi gini, ini kan Nabi ngomong kemudian didengarkan oleh sahabat, sahabat nyampaikan kepada tabiin, tabinya itu ada angkatan, angkatan sahabat, angkatan tabiin, tabiut tabiin sampai kepada ulama hadis. Yang dikatakan hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang setiap angkatan. Sahabat cuma satu orang, tabiin cuma satu orang. Itu hadis ahad, ulama tidak bersepakat tentang bagaimana menerima hadis ahad, tidak punya kesepakatan. Jadi beda-beda. Kadang ada ulama yang kita tidak mengambil hadis ahad karena sebab satu dan yang lain, ada yang mengatakan kita ambil hadis ahad. Jadi kalau hadis mutawatir yang setiap angkatan diriwayatkan oleh banyak orang, 10 ratusan bahkan, itu namanya mutawatir. Kalau mutawatir semua nerima. Contoh hadis mutawatir itu innamal amal binniyat. Itu hadis yang apa kata ulama, hadisnya hadis ahad juga tapi maknanya mana mutawatir. Contoh lagi ada amal ahli Madinah. Amal ahli Madinah itu pekerjaan ahli Madinah, pendapat mazhab Imam Malik menjadikan pekerjaan ahli Madinah sebagai salah satu rujukan hukum selain Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi yang sering begini, yang jadi problem itu sama begini. Kita nih puasa Syawal hukumnya apa? Sunnah. Tapi kata mazhab Imam Malik ternyata puasa Syawal bukan sunnah, hukumnya makruh. Apa sebab hukumnya makruh? Apa Imam Malik enggak ngerti hadis? Imam Malik tahu ada hadisnya. Imam Malik tahu hadisnya. Katakan siapa yang puasa Ramadan kemudian ditambah 6 hari Syawal, faka'annama shoma dahra kullah, seperti puasa setahun penuh. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Satu orang doang, sahabat Nabi. Lalu kenapa Imam Malik tidak menerima? Karena hadis ini menyelisih pekerjaan ahli Madinah. Kata Imam Malik, saya tidak lihat orang Madinah, baik orang pinternya, baik orang awamnya, itu yang puasa setelah Ramadan di bulan Syawal, enggak ada. Tapi kemudian muncul satu hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bilang orang yang puasa Syawal pahalanya begini, begini, begini. Mana yang harus dipilih? Kita memilih amal ahli Madinah. Kenapa amal ahli Madinah yang dipilih? Kenapa bukan hadis? Pertama, hadis ini riwayatnya cuma satu orang, hadis ahad. Hadis satu setiap angkatan cuma satu orang. Sedangkan pekerjaan ahli Madinah yang meriwayatkan itu satu negeri. Lalu kenapa harus Madinah? Karena Madinah adalah kotanya Rasul. Nabi membangun syariatnya banyak di Madinah. Di Mekah hanya membangun asas, membangun pondasi tauhid. Kemudian ketika nyampe di Madinah, Nabi membangun syariat. Satu, dua, banyak. Nah, karena tinggal di Madinah, orang Madinah sudah terbiasa dengan syariat. Syariat jadi kebiasaan, diturunkan ke anak cucu sampai akhirnya pada masa Imam Malik. Dan semasa Imam Malik, saya tidak pernah melihat ada orang awam, ada orang pinter yang puasa setelah setelah Ramadan. Maka mana yang lebih kita menangkan? Kita lebih menangkan amal ahli Madinah. Kenapa? Yang diriwayatin satu negeri. Walaupun tidak secara verbal, tapi satu negeri, maka kita bilang amal ahli Madinah. Maka terjadi perdebatan antara itu. Kemudian ini satu lagi. Ini kita sampai jam berapa, Bapak? Sampai syuruk. Kan udah lewat. Ini satu lagi. Tadi kita ngomong banyak perbedaan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap perbedaan nih? Peristiwa sahabat Ibn Mas'ud dan Utsman bin Affan jadi contoh. Dulu ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, itu sahabat-sahabat kecil yang dulu zaman Nabi sahabat-sahabat kecil itu menjadi sahabat dewasa yang jadi panutan. Salah satunya Ibnu Abbas dan juga Ibn Mas'ud. Jadi Ibn Mas'ud itu termasuk anak kecil dulu ketika Nabi hidup. Kemudian beranjak dewasa, menerima banyak hadis, sampai ketika Khalifah Utsman bin Affan dia jadi dewasa dan menjadi rujukan. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, beliau punya seperti kegiatan tahunan berangkat haji. Satu ketika dari Madinah ke Mekah itu kan jauh.
Orang kalau berangkat haji dari Madinah ke Mekah itu orang Indonesia pergi pagi, nyampe Mekah itu pada asar kan begitu. Naik mobil itu. Dan itu gak ada ceritanya lampu merah, gak ada ceritanya pasar tumpah gitu kan. Angkot pada berhenti gak ada. Saking jauhnya. Itu saking jauh, karena dia jauh maka masuk dalam kategori safar, musafir. Yang namanya musafir itu punya keringanan, yaitu sholat yang awal 4 rakaat bisa dikorting jadi 2 rakaat kan begitu. Sayyidina Umar, Sayyidina Ibn Mas'ud ini ulama, ulama yang jadi rujukan ketika masuk Utsman bin Affan. Dia mengatakan di masjid semua orang tahu bahwa kata Sayyidina Ibn Mas'ud yang namanya musafir sholatnya 2 rakaat. Tapi ternyata Sayyidina Utsman bin Affan enggak melihat itu. Sayyidina Utsman bin Affan justru melihat bahwa sholat musafir tetap 4 rakaat. Enggak dikosor 2 rakaat, tetap 4 rakaat. Lalu kemudian karena Sayyidina Utsman memimpin kabilah, memimpin kafilah, dia juga jadi mimpin sholat, dia jadi imam. Karena Sayyidina Utsman bilang sholat musafir tetap 4 rakaat, ya sholatnya tetap 4 rakaat. Dan Ibn Mas'ud ada di dalam jamaah, ada dalam jamaah. Selesai sholat zuhur 4 rakaat, selesai sholat itu orang-orang datang kepada Sayyidina Ibn Mas'ud. Ya Ibn Mas'ud, afa ghayyarta fatwa? Ibn Mas'ud, imam, afa ghayyarta fatwa? Emang fatwanya berubah lagi? Kenapa berubah? Kan katanya musafir mau sholat 2 rakaat. Kenapa ini sholatnya 4 rakaat gitu? Apa kata Sayyidina Ibn Mas'ud? Al-khilafu syarrun. Berbeda itu buruk. Maksudnya apa? Berbeda di tengah penduduk, di tengah komunitas, di tengah kaum yang sudah sepakat mengikuti satu orang itu buruk. Coba bayangkan kalau saya tadi tetap pada pendapat saya keluar dari jemaah, saya bikin jemaah tandingan. Kira-kira bagaimana keadaan umat muslim? Kacau, maka ngikut. Tapi sholat kita sah. Sholat 2 rakaat itu bukan kewajiban, tapi keafdolan saja. Kalaupun tetap 4 rakaat, ya sholat kita sah. Jadi maksud saya begini, di tengah banyaknya perbedaan, usahakan jangan sampai perbedaan itu memantik perpecahan. Maka kita lihat, apa kalau bahasa Indonesia, di mana bumi berpijak, di mana bumi dipijak, di situ langit apa dijungjung. Kita tinggal di mana nih? Tinggal di Indonesia. Kebanyakan orang mazhabnya Imam Syafi'i. Yang namanya orang mazhab Imam Syafi'i kalau ngelihat anjing babi udah najis banget. Mungkin kita boleh berpendapat karena mungkin kita pernah dinas di Kairo, kita pernah dinas di Maroko, kita belajar oleh syekh guru-guru di sana yang mengatakan anjing enggak najis. Kan begitu. Anjing itu enggak najis. Yang najis itu air liurnya. Bukan kotorannya yang najis itu. Maka sebisa mungkin terhindar dari kotoran. Kalau pelukan gandengan sama anjing mah enggak apa-apa, enggak. Jadi anjing tuh najis kalau dia jadi bangke, mati sama kotorannya. Maka kalau mungkin kita pernah lihat ada perempuan berkerudung cantik tapi pelukan sama anjing. Nah, mungkin orang Maroko tuh, mazhab Imam Malik enggak bilang anjing najis. Jadi anjing najis kalau sudah dibangke. Boleh gak kita berbegitu? Boleh, gak ada masalah. Cuman kalau udah pindah di Indonesia disesuaikan. Jangan bikin keributan. Dia mentang-mentang anjing bilang gak najis, dia jogging pagi Sabtu Minggu keliling kompleks sambil bawa anjing. Dia nyampe ke rumah Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji ngeliat anjing udah najis banget itu. Dia salamnya gak dijawab, malah diludahin. Cuih, bawa najis ke rumah gua. Ini jadi kacau tuh. Jadi kacau. Ada satu ustaz alumni Madinah luar negeri, katanya demikian, belajar mazhab Imam Ahmad bin Hanbal di luar negeri, di Madinah. Pulang ke Indonesia karena dia guru, ustaz dihormati jadi imam. Silakan ustaz, kita emang lagi butuh imam, ustaz tinggalnya di sini, ini masjidnya, jadi imam. Orang situ belum terpelajar, yang taunya orang-orang Indonesia kan gitu. Kalau sudah wudu, nyentuh istri batal apa enggak? Batal, orang kita begitu. Itu udah jadi pelajaran kita semua. Saya juga begitu. Kalau habis wudu sama istri itu kayak musuh-musuhan gitu. Kamu jangan deket-deket, gue males wudu lagi kan. Karena bantah. Nah, karena ini dia ustaz, guru, ngerti dalil, paham Al-Qur'an, paham hadis, dia bilang, "Saya sepertinya tidak sepakat dengan mengatakan menyentuh istri batal. Menyentuh istri itu enggak batal. Karena ada hadis gini. Oh, silakan, enggak ada masalah, silakan. Toh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal memang seperti itu, enggak ada masalah." Tapi kalau di sini kan lihat-lihat, dia tetap memakai pendapat itu, datang azan, masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian dia ingin datang ke masjid karena ustaz emang tinggalnya samping masjid. Orang-orang kalau ke masjid pasti lewat rumah ustaz, kelihatan ustaz lagi ngapain. Itu ustaz mau sholat dia romantis ngikutin apa yang disabdakan oleh Nabi. Dulu Nabi kalau mau keluar masjid dia cipika-cipiki sama istrinya, kan begitu. Akhirnya dia keluar rumah, depan pintu dia cipika-cipiki sama istrinya gitu. Abang sholat dulu ya neng gitu. Cium tangan, bolak-balik, cium pipi kanan, pipi kiri, cium jidat. Oh, itu cuma lewat ngeliatin ustaz romantis amat. Mau ke masjid aja kayak mau perang begitu. Pakai cipika-cipiki, masuk masjid. Sampai di masjid, itu ustaz yang tadi cipika-cipiki dia langsung sholat qobliyah. Langsung sholat qobliyah, enggak wudu lagi, orang lihat. Ini ustaz tadi gua lihat cipika-cipiki sama bininya gitu. Dia langsung qobliyah, kagak wudu lagi. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat. Dia jadi imam. Enggak pakai wudu lagi tuh dia. Langsung jadi imam. Jemaah makin ragu. Ini kacau nih orang, kacau nih. Alirannya sesat. Balik. Akhirnya masjid bubar. Kenapa? Wah, imam alirnya beda. Masa cipika-cipiki dia langsung sholat, enggak wudu lagi. Anak lu ngaji sama dia. Pindahin. Sesat. Gitu. Akhirnya kan jadi kacau. Kenapa enggak lihat-lihat dulu? Maka harus diperhatikan. Jadi ada asas kepatutan. Boleh berbeda silahkan, tapi lihat kira-kira ini bikin apa ya? Karena selama apa yang dikerjakan oleh masyarakat bukan maksiat, kenapa harus dilarang? Apa yang dikerjakan maksiat, dikerjakan oleh masyarakat maksiat, itu yang dilarang. Tapi selama yang dikerjakan masyarakat bukan maksiat, ya jangan dilarang. Orang biasanya kalau di sini ada yang meninggal sambil menunggu keluarga datang disemayamkan, orang pada datang bertaziah, ada yang baca Quran, ada yang macam-macam. Yang baca Quran jangan diomelin, karena baca Quran di hadapan mayit bukan sesuatu yang maksiat, dibolehkan kata ulama. Iya, ada yang melarang betul, tapi yang membolehkan juga enggak sedikit. Yang kalau mau ngomel jangan ngomel sama yang baca Quran, ngomelin yang nongkrong depan rumah duka sambil cipika-cipi ngobrol ketawa ketiwi pakai kopi, ngerokok sambil nungguin baskom duit tuh. Itu yang diomelin tuh. Jangan orang baca Quran diomelin. Datang waktu Jumat datang. Masuk waktu zuhur orang pada sholat qobliyah Jumat. Yang qobliyah Jumat jangan diomelin. Qobliyah Jumat ada dibolehkan. Iya ada yang enggak boleh, tapi dibolehkan juga banyak yang bilang begitu. Kenapa ini masalah yang masih diperdebatkan? Kalau yang diperdebatkan tidak boleh saling mengingkari. Lalu apa yang harus diingkari? Ada sesuatu yang maksiat yang benar-benar disepakati itu adalah haram. Maka kalau ada orang qobliyah Jumat jangan diomelin. Yang ngomelin siapa? Yang nongkrong sama tukang dagang di depan masjid sambil ngobrol pakai kopi. Imam sudah khutbah kedua dia masih ngobrol. Ntar lah tanggung belum komat. Tuh yang diomelin kayak gitu tuh. Jadi ada, maka kita lihat ini sesuatu yang diperdebatkan. Orang sholat suh datang waktu suruh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ada yang masih nongkrong di tokonya, ada yang masih nongkrong depan rumah. Enggak sholat berjamaah di masjid. Jangan diomelin. Yang dosa itu enggak sholat zuhur. Enggak sholat berjamaah itu enggak dosa. Kata sebagian ulama, sholat berjamaah wajib. Iya wajib. Tapi juga kan kalau kita merujuk ke mazhab Imam Syafi'i, sholat berjamaah bukan kewajiban. Mungkin aja dia enggak sholat berjamaah, tapi sholat di rumah. Maka jangan diomelin orang yang enggak sholat berjamaah. Yang ngomelin itu orang yang benar-benar enggak sholat. Itu orang dari tadi nongkrong dari waktu zuhur sampai asar nongkrong di depan rumah, enggak kelihatan. Nah, itu yang ngomelin tuh. Tapi kan mungkin aja orang enggak berjamaah di masjid tapi dia sholat di rumah. Itu. Tapi enggak berjamaah saat dosa. Hukum berjamaah diperdebatkan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Maka tinggal lihat nih, kita tinggal di mana nih? Kalau kita tinggal di Indonesia akhirnya kacau. Ini mohon maaf, ada beberapa waktu lalu pendapat tentang kencing kucing tidak najis. Ada pendapat, kita tahu itu bukan sesuatu yang baru kok. Kita nih orang-orang yang belajar begitu ngerti, ada pendapat itu, paham gitu, tahu. Cuman kalau di sini jadi kacau. Ini kita sudah terbiasa, jangankan kucing, yang halal dagingnya dimakan aja najis buat kita. Apalagi kucing kan begitu. Jadi harus ngerti apa namanya, di mana perbedaan. Kalau mau beda-beda silahkan, tapi dalam forum kajian yang baik, di kelas-kelas akademik, di forum-forum yang membahas itu. Tapi buat masyarakat, sajikan masyarakat yang memang ya sesuai dengan selama itu bukan maksiat. Selama itu apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia, nggak ada yang maksiat kok.
Gak ada yang maksiat. Ngumpul di masjid, berzikir di rumah orang, gak ada yang maksiat. Bukan maksiat. Berziarah juga bukan maksiat. Yang maksiat tuh nyembah kuburan. Tapi kan nyembah kuburan gak ada sekarang. Sekarang tuh gak ada yang nyembah kuburan. Nyembah pohon udah gak ada. Yang ada tuh begini. Alhamdulillah, sejak miara perkutut dagangan laku. Tuh yang maksiat. Ngomongnya sih alhamdulillah, cuman bilang sejak miara perkutut dagangan jadi laku nih kan gitu. Itu kan syirik namanya tuh. Nyembah kuburan enggak, nyembah pohon enggak, cuman perkutut gitu jadi sumber rezeki. Alhamdulillah, sejak pakai gesper nih, sejak pakai amben, jangankan perawan, nenek-nenek lemes ngeliat aneh gitu. Ya nenek-nenek memang lemes di mana-mana juga, orang udah nenek-nenek kan gitu. Jadi mana yang hukumnya masih diperdebatkan, kita masing-masing legowo. Ada pendapat dari Dr. Wahab Azul bagus. Natasamahu fi makhtalafna wa nata'awanu fi mattafaqna. Kita saling bertasamuh, bertoleransi pada sesuatu yang masih diperdebatkan hukumnya, tapi kita harus tolong-menolong pada sesuatu yang sudah kita sepakati kewajibannya. Salat lima waktu wajib, ayo kita tolong-menolong biar orang-orang pada salat lima waktu. Berjudi haram, ayo kita tolong orang-orang biar enggak judi. Nah, ini mungkin masalahnya kemiskinan kita sejahterakan dan sebagainya. Tapi pada hal-hal yang masih diperdebatkan jangan diributin. Masjid yang satu dia bilang kalau subuh tuh kunut. Ternyata masjidnya enggak kunut. Akhirnya dia pindah masjid begitu. Nah, itu kan jelek itu. Yang satu bilang yang satu Allahu Akbar Kabiro, yang satu Allahumma bait ba, ini pindah RW jadi. Nah, jadi intinya apa namanya bahwa perbedaan itu ada. Maka kita juga penting mempelajari itu supaya tidak terlalu kaku. Baik, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup ada tanya jawab. Ada, kita berikan kesempatan sebentar ya. Satu dua pertanyaan. Silakan. Setelah itu kita sholat suruh dan sarapan bersama. Siap. Di tempat sarapan bersama itu kita mungkin masih ada tanya. Silakan, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Iya. Jadi ini jadi panjang nih. Ini bisa sampai jam 8. Nanti di sana ya, di sana. Baik. Kata tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.